This is Sparta! Hai semuanya, balik lagi nih sama MK21. Nah, kali ini tuh gue mau... Kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya kita cover real drum, terus kita record suaranya tuh jadi jernih. Gimana? Oke. Mungkin kalian pernah ngalamin yang kayak gini. Atau yang kayak gini. Nah, mungkin di video ini tuh bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebelumnya sih udah banyak yang request buat gua buat video kayak gini. Dan ya, gua baru ada waktu sekarang sih. Dan semoga video kali ini tuh gak terlalu panjang ya. Oke, sebelumnya gue juga mau ngingetin sama kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih. Dan subscribe lah ya, supaya gue tuh kedepannya semangat buat video tutorial kayak gini, ataupun gue bisa cover kedepannya. Soalnya sekarang itu gue lagi ngejar AdSense ya. Gue usahain di video-video gue tuh gak kena copyright, tapi pas gue cover selalu kena copyright. Padahal orang lain ngupload aman-aman aja. Kampret. Nah, sudah. Oke. Di sini alat yang kalian butuhkan itu yang pertama tentu saja real drum ya. Dan aplikasikan master. Dan kalian bisa gunakan screen recorder, ataupun kalian ingin rekam dalam bentuk fisik, kalian bisa gunakan kamera dari HP lain, atau kalian bisa gunakan kamera. Nah, oke. Gimana tutorialnya? Oke, yang pertama kalian masuk ke aplikasi Real Drum. Oke, di sini sedikit gua mau jelasin. Button record yang ini yang warna merah, kalau ditekan jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya bukan record sekaligus dengan lagunya, tapi ini cuman record mana ya? Backing track lah kalau gua bilang ya, mentahan Real Drum-nya. Jadi kalian pasti bingung kalau kalian udah rekam kayak gini, udah sambil musik, terus kok nggak ada gitu kan hasilnya. Dan kalaupun ada, itu cuman suara drumnya aja. Ya itu sih wajar, di sini nggak langsung sama musiknya. Gua mau ngapain sih? Nah, gua harap kalian ngerti apa yang gua maksud. Tapi sampai di mana tadi? Oh iya, oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Oke, pertama-tama kalian klik button play ini. Kemudian kalian pilih lagu yang ingin kalian cover. Oke, di sini gua mau pakai lagu ini. Setelah kalian pilih lagunya, langsung kalian tekan button record yang ada di real drum. Ini dia. Nah, oke, mungkin sampai di situ aja kali ya recordnya. Oke, nah setelah kalian record, kalian cari hasil recordnya di bagian records di sini, dan kalian ekspor hasil record backing tracknya ke mode MP3 di sini. Oke, kalian kasih nama biar nanti mudah pas editnya. Kalian pilih, kalian buat namanya terserah kalian. Oke, sekarang di sini kita tunggu proses ekspor ke MP3-nya. Oke, siap, semuanya sudah selesai, dan kita yang ini kita pilih mana saja. Nah, oke, kita akan cari file hasil ekspor MP3-nya. Oke, jadi tadi kita udah record dari layar drum, terus kita udah ekspor
ke mode MP3 dan sekarang kita cari file MP3-nya, yaitu di penyimpanan internal. Kemudian kalian cari musik, dan di sini ada folder yang namanya Real Drum. Kalian cari judul yang kalian buat tadi, yaitu Bad Boy, ini dia. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, buset, kenceng banget. Oke, ini dia hasilnya. Dan kemudian kalian buka aplikasi KineMaster. Oke, kita udah masuk ke aplikasi KineMaster. Oke, buat kalian yang pertama kali gunain aplikasi ini, silakan kalian simak baik-baik video ini supaya kalian nggak salah arah. Oke, nah pertama-tama kalian pilih yang ini, dan kalian pilih rasio yang kalian inginkan. Mungkin kalian biasa nguploadnya itu ke aplikasi Instagram, kalian bisa gunakan yang ini. Dan mungkin kalian itu suka ngupload ke YouTube, mungkin kalian bisa gunakan yang ini. Sebenarnya yang ini juga bisa diupload ke YouTube, tapi hasilnya bakalan kecil. Itu sih tercer dari Anda. Mana yang menurut Anda masuk akal? Oke, di sini gue mau buat yang 16x9. Dan kita udah masuk ke mode editnya. Dan yang pertama kali kita lakukan di dalam sini adalah kalian pilih media, lalu kita pilih layar kosong atau layar background berwarna hitam. Nah, kalian perpanjang durasinya dengan cara menekan kayak gini. Tekan filenya atau apa sih ini namanya ya. Terus kalian tekan yang di bagian pinggir, yang warna kuning di pinggir ini. Dan kalian drag ke arah kanan atau geser ke arah kanan. Nah, kalian atur saja durasinya seberapa lama kalian inginkan. Di sini gue buat 2 menit kayak gitu. Nah, lalu kalian pilih lapisan atau layer. Kalian pilih media dan masukkan video tadi. Oke. Videonya gue ilangin suaranya kayak gini. Nah, oke. Dan sekarang gue mau crop videonya yang di bawah. Oh ya, ini penting banget buat kalian yang belum terbiasa gunain aplikasi KineMaster. Kalian bingung ngepas-pasin antara hasil record dan videonya. Kalian bisa zoom mode editnya. Nah, oke, gue potong di bagian sini karena tadi gue recordnya sambil suara-suara gue gitu. Dan kalian tahan videonya yang di bawah. Kalian geser ke arah yang paling kiri. Jadi ini titik awalnya. Dan kita play dulu. Ini masih kelamaan ya. Oke, kita potong lagi di sini. Di bagian sini. Kita potong potong kiri ya. Potong kiri itu berarti yang sebelah kiri hilang. Dan kita geser lagi ke yang paling kiri. Dan kita coba review lagi. Kita play. Nah. Oke, di sini kita potong sedikit biar dia tuh enggak terlalu lama di bagian awalnya. Dan jangan lupa kalian perbesar ukuran video yang ada di layarnya kayak gini. Nah, itu dia. Oke, kita review lagi. Itu suara perut gua. Nah, oke, mungkin ini udah pas potong mematongnya. Dan kemudian kita cari awal di mana kita menekan di bagian simbal atau bass atau snare ya, itu di mana saja kalian menekan di awal. Kita lihat di sini. Gue itu nekan di awalnya di bagian bass dan crash kalau nggak salah. Nah, itu dia. Jadi di bagian situ kita zoom dulu biar mudah. Kita mundurin sedikit. Dan kita play lagi.
Nah, di situ kita mundurkan sedikit. Kemudian kita pilih audio. Nah, di sini kita ingin memasukkan MP3 hasil record real drumnya. Oke. Okay. Mana dia ya? MP3-nya di folder. Oh ya, kalian scroll ke yang paling bawah, kalian pilih folder di sini. Dan kemudian apa itu? Kalian cari foldernya. Tadi kan ada di musik dan real drum. Jadi di sini kita cari real drum. Nah, ini dia. Ini adalah filenya. Nah, itu dia. Lalu kita geser ke kiri sedikit karena dia itu nggak terlalu cepat juga. Jadi kita review. Nah, begitu. Jika dirasa kurang pas, kalian bisa geser ini ke kiri dan ke kanan seperti itu. Ya. Oke, kita coba lagi play jika dirasa kurang pas. Nah, jika ada terdengar suara klik di bagian awal seperti itu, kalian bisa potong bagian kirinya dengan cara mengklik mentahannya, kemudian kalian pilih pangkas dan bagi, kalian potong di bagian kirinya. Oke. Okay. Nah, kemudian kalian centang dan kita coba review lagi. Nah, oke, kayak gitu. Nah, itu udah pas ya. Dan yang kedua, kita masukkan MP3. MP3 itu dimulai saat kalian memulai menekan play atau menekan pilih di bagian pemilihan audio atau pemilihan lagu. Jadi mungkin di sini ya. Kita pilih di audio lagi. Lalu folder, kalian cari musik atau lagu yang kalian gunakan saat record tadi. Kalian pilih, lalu kalian tekan tambah. Seperti itu. Nah, jadi mungkin bakalan kayak gini. Nah, itu terlalu cepat. Jika terlalu cepat, kalian bisa geser dia ke sebelah kanan atau mundurkan dia. Lalu kalian review lagi. Itu masih terlalu cepat. Oke, kita langsung ke bagian awal suara drumnya saja. Sudah pas atau belum? Nah, itu terlalu cepat. Jadi kita mundurkan lagunya. Seperti itu. Karena tadi suara drumnya dan video itu sudah lengket, sudah pas. Jadi yang kurang pas di sini hanya lagunya. Jadi yang kita mainkan adalah lagunya dulu. Yang kita atur lagunya dulu. A few moments later. Nah, oke, di sini udah pas ya. Oke, kita coba play. Nah, setelah sudah pas seperti ini, barulah kalian edit sesuai keinginan kalian. Asal jangan menggeser file audio yang ada di bawah, yang dua di bawah sini. Tidak perlu digeser. Jika tergeser, mungkin hasilnya tidak akan sinkron. Nah, setelah kalian tadi sampai di sini. Oke. Kalian bisa potong bagian kanannya. Potong seperti ini. Atau ini endingnya ya. Kalian potong juga semuanya. Seperti itu. Nah, jika sudah, kalian export hasilnya. Kalian bisa atur
kualitas ekspornya, dan gue gunain yang sedang-sedang saja. Kita ekspor dan kemudian kita tunggu hasilnya. Mungkin di sini gue ngasih tutorialnya acak-acakan ya, jadi ini tuh cuman sebagai pedoman buat kalian. Jika kalian ingin hasilnya maksimal, kalian bisa edit lagi sesuai kreativitas kalian. Jadi di sini gue cuman ngasih contoh caranya saja. Jadi kalau hasilnya kurang maksimal, ya mohon dimaklumi. Oke, jadi itu metode pertama buat rekam real drum untuk mendapatkan hasil yang jernih. Dan sepertinya video ini gue bagi 2 part, jadi kelanjutan dari video ini ada di video selanjutnya. Oke, video pertama sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, silahkan komen, dan silahkan kalian lihat video selanjutnya.